Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan. Setelah SPRM membuat kejutan. Setelah Muhyiddin Yassin disahkan sebagai suspek dalam isu projek Janawi bawa, satu lagi nama pemimpin yang mengejutkan yang juga dipanggil SPRM untuk membantu siasatan. Namun Sedangkan ini belum pasti adakah beliau menjadi saksi, ataupun atau suspek, ataupun hanya memberikan keterangan. Nama bekas menteri keuangan di bawah pimpinan Perikatan Nasional, pimpinan bekas perdana menteri Muhyiddin Yassin, yaitu bekas menteri keuangan Tengku Zafrul. Nama beliau yang heboh, yang menjadi perbualan uh, ramai setelah beliau juga akan dipanggil SPRM. Ramai yang melihat Tengku Zafrul seorang yang sangat berpotensi tidak patut pun terlibat dengan rasuah didakwa ataupun terlibat dengan tuduhan salah laku dan sebagainya. Disebabkan Tengku Zafrul mempunyai potensi menjadi seorang pemimpin yang lebih hebat pada masa akan datang. Ah itu banyak kenyataan dibuat di media sosial. Di Facebook Tengku Zafrul juga ada komen Um, jangan terlibat rasuah suatu hari nanti awak mempunyai um, potensi untuk menjadi Perdana Menteri Jadi di dalam Facebook Tengku Zafrul, kenyataan daripada Tengku Zafrul Saya ingin mengesahkan bahwa saya telah memberi keterangan Wow, ini pengakuan Tengku Zafrul melalui Facebook Tengku Zafrul Saya ingin mengesahkan bahwa saya telah memberi keterangan sebagai saksi bagi membantu siasatan program Janawi Bawa Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa Janawi Bawa kepada SPRM lewat petang semalam Dan saya akan terus memberi kerjasama kepada mana-mana pihak berkuasa jika diperlukan Terima kasih Itu adalah kenyataan Tengku Zafrul Jadi, saudara-saudara, apa komen Anda dengan kenyataan Tengku Zafrul? Setelah beliau telah memberi keterangan kepada SPRM, dan pada akhirnya ramai yang telah komen di um, post ataupun status entry Facebook daripada bekas Menteri Keuangan, ada yang kata berikan kerjasama yang sepatutnya bagi memudahkan urusan pihak berkenaan. You ada potensi jadi Perdana Menteri satu hari nanti so jangan terlibat rasuah. Oke, okay. ini saya setuju dengan komen beliau. Untuk komen-komen ini, untuk komen yang menarik ini respon-respon daripada uh, netizen berkaitan dengan kenyataan Tengku Zafrul. Anda boleh melawat Facebook Tengku Zafrul dan melihat lebih tentang maklumat ini. Ada yang kata terbaik Tengku, terbaik YB Tengku. Um, ada yang kata tiada buat salah, buat apa nak takut. Jadi saudara-saudara, setelah saya melihat komen-komen ini memang Um, kita dapat lihat bekas Menteri Keuangan memberikan kerjasama yang baik untuk SPRM Dan saya juga berharap Tengku Zafrul akan um, tidak terlibat dengan apa-apa rasuah Dan saya berharap Tengku Zafrul yang juga bekas Menteri Keuangan um, Menteri di bawah tiga Perdana Menteri berbeza Tiga parti yang berbeza ini Telah mencipta satu sejarah Walaupun beliau telah kalah di Parlimen Kuala Selangor Namun beliau telah menjadi Beliau tetap menjadi menteri di bawah pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim Telah dimasukkan di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Jadi saudara-saudara apa komen anda berkaitan dengan um, isu Janawi Bawa ini Akhirnya Tengku Zafrul sudah berjumpa dengan SPRM Sebagai saksi menurut Tengku Zafrul Beliau telah memberikan keterangan sebagai saksi Bagi membantu siasatan program Janawi Bawa Pemerkasaan kontraktor Bim Putra Berwibawa, Janawi Bawa. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Setelah tular di media sosial baru-baru ini berkaitan dengan isu projek Janawi Bawa. Setelah nama bekas perdana menteri Muhyiddin Yassin yang menjadi um, paling trending hari ini yang menjadi isu. Setelah Muhyiddin Yassin disahkan oleh SPRM sebagai suspek dan banyak persoalan yang bermain di pikiran netizen dan juga seluruh ahli politik, pemimpin-pemimpin politik dan sudah pasti spekulasi pun banyak dibuat oleh pemimpin lawan, pemimpin dari parti lawan. Ada juga yang mendakwa bahwa adakah um, isu ini yang dilibatkan bahwa hanya nama Muhyiddin Yassin setelah Wan Saiful Wanjan pun telah dikaitkan dengan dua tuduhan menerima dan meminta rasuah sebanyak RM6.9 juta daripada dana RM232 juta Janawi wibawa. Dan ada kenyataan yang bagi saya persoalan yang mengejutkan bahwa adakah ahli keluarga pemimpin politik pun terlibat? Ha, ini sudah pasti bermain di pikiran kita. Tidakkah hanya seorang individu saja yang terlibat Seorang pemimpin saja yang terlibat Dan akhirnya ada satu pendedahan Dari um, Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Otman Said Dalam kenyataan beliau Beliau berkata Sebanyak RM Maafkan saya Sebanyak 56 projek Mendapat SST dan keseluruhan proyek bernilai RM 6.3 Billion dalam satu artikel beberapa surat setuju terima proyek dana wibawa babi ahli keluarga pemimpin politik namun tidak dinyatakan siapakah ahli keluarga pemimpin politik ini tapi spekulasi demi spekulasi memang um, sudah dibuat oleh banyak orang jadi saudara-saudara, ini satu isu yang paling mengejutkan hari ini. Sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu sekejap channel ini dengan menekan butang subscribe dan share video ini dan tekan butang like. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Otman Said berkata, sebanyak 56 projek mendapat SST dan keseluruhan projek itu bernilai RM6.3 bilion. Beliau berkata setakat ini SPRM belum dapat mengenal pasti nilai sebenar proyek itu. SPRM sudah menjalankan siasatan terhadap isu berkaitan tender rundingan terus. Antaranya adalah proyek di bawah Janawi Bawa yang mana ia membabitkan proyek pembangunan dan infrastruktur. Pada masa yang sama Azalina juga berkata Terdapat juga beberapa tambahan proyek lain yang masih dalam tindakan dan siasatan SPRM. Baru-baru ini SPRM telah mengesahkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin antara suspek yang disiasat bagi proyek Janawi Bawa. Sumber SPRM juga dilaporkan berkata, dalam siasatan itu Muhyiddin adalah suspek siasatan ketika beliau dipanggil memberi keterangan. Jadi saudara-saudara semua, tuan-tuan dan bapak semua, menjadi persoalan, adakah benar ahli keluarga, pemimpin-pemimpin politik yang terlibat dengan isu proyek Janawi Bawah ini? Adakah memang benar-benar terlibat dan siapa ya um, siapa pemimpin, siapakah ahli keluarga pemimpin politik yang terlibat ini, seperti yang dinyatakan oleh uh, Datuk Sri Azalina Otman Said setelah Beberapa surat setuju terima projek Janawi Bawah, Babit Ahli Keluarga, Pemimpin Politik.